Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I... Konsentrasi dia saudara Tayyip, sudah dilakukan Tayyip. Apa yang terjadi? Oh, menginjak garis belakang sehingga pindah poin kali ini untuk kenamaan dari Putra Perwata 1-0. Sementara kali ini Putra Perwata akan lakukan set, sudah dilakukan. Ada apa yang terjadi? Gagal kali ini resep dari saudara Wawa sehingga angka bertambah kembali untuk kenamaan dari Putra Perwata 2-0. Masih Putra Perwata sudah lakukan dia kali ini. Umpan cukup baik namun masih bisa dikembalikan lagi-lagi. Masih bisa dikembalikan para pemain Ocho kali ini. Masa-masa yang cukup akurat dari saudara Ocho sehingga kembali angka bertambah untuk kesebelasan dari Putra Perwata 3-0. Sementara 3 bertahan, 0 mengejar kali ini. Masih dari Putra Perwata akan lakukan shot. Sudah dilakukan dua, ada pemain dari Jawa Barat sudah dilakukan, ada saudara Ucu di sana. Umpan kembali ke belakang, masih di sotek saja ke belakang, cukup baik sotekan yang akurat dari para pemain Putra Perwata sehingga angka kembali bertambah untuk Putra dari Perwata 4-0. Masih Perwata ada awal di sana, di semis kembali Ajis, masih bisa dibangkan alat ke belakang, ya ada lagi di sana. Lagi-lagi para pemain dari Putra Perwata melancarkan semisalnya dengan begitu deras sehingga angka kembali bertambah untuk kenamaan dari Putra Perwata 5-0. 5 bertahan, 0 mengejar, sudah dilakukan, masih bisa dikembalikan. Umpan kembali kali ini ke depan, Ucu di sana. Apa yang terjadi saudara-saudara, masuk lagi-lagi semisal dari saudara Ucu sehingga angka kembali bertambah untuk kenamaan dari Perwata 6-0. Masih dari Putra Perwata sudah dilakukan, ada nomor punggung 9 kita masih berusaha dapatkan bendera semesan dari saudara Gusti ini sehingga agak terus bertambah untuk nama dari Putra Perwata 7-0. Masih dari Putra Perwata lagi-lagi kita maksudnya kali ini saudara Gusti keluar, namun kali ini bola membentur tangan dari Putra Perwata sehingga pindah poin untuk kenamaan dari Putra dapat sepak 1-0. Ajis kali ini sudah lakukan dia langsung jatuh, cukup baik subsidi umpan dari para pemain Putra Perwata tidak disia-siakan oleh pemain depan yang cukup tinggi dari Putra dapat sepak, yaitu seorang kita sehingga poin kembali 2-7 sudah dilakukan kembali. Cukup keras jamsit yang dilakukan oleh saudara Ajis ini sehingga satu demi satu mengejar ketinggalannya kali ini kenamaan dari Dapa Sport 3-7. Masih Aziz, konsentrasi dia Aziz sudah dilakukan namun kali ini lalu pendek sehingga bola membentur net. Kembali kali ini punya poin untuk Putra Perwata 8-3. Dan kami lihat kali ini TO pertama di babak pertama ini diberikan oleh pemimpin pertandingan yaitu Bapak Wasit Ena. Kembali kedua kenaman sudah mulai memasuki lapangan. Kali ini dari Putra Perwata akan lakukan set. Konsentrasi dia sudah dilakukan. Angkat kembali kali ini. Cukup keras semesan dari saudara Gito sehingga memaksa pindah poin kembali untuk kenaman dari Dapa Sport 4-8. Sudah dilakukan. Angkat kembali kali ini. Dia sudah cukup baik daripada pemain Putra Perwata sehingga memaksa pindah poin kembali untuk Putra Perwata 9-3. Masih 9-4. Masih bisa dibela. Selamatkan angkat ke belakang Ajis. Umpan kembali. Ada Egi di sana. Namun sayang bola terlalu melebar sehingga jatuh di luar lapangan. Pindah poin kembali untuk Dapa Sport kali ini 5-9. Gusti kali ini lemah kali ini.
yang sedang dilakukan oleh saudara Gusti ini, dan lagi-lagi pindah poin untuk kenamaan dari Putra Perwata 10-5. Perwata kali ini akan lakukan set, konsentrasi dia sudah dilakukan. Umpan kembali kali ini dari Toyib. Apa yang terjadi? Masih bisa dikembalikan. Bisa masuk ke. Masih bisa dibentuk. Bisa masuk kembali hari. Lagi-lagi bola masih bisa dikembalikan. Namun kali ini walaupun tidak begitu keras, namun sayang bola tidak bisa diantisipasi oleh saudara Egy, sehingga Anda kembali bertambah untuk dapat spot 6-10. Anda mengejar 10 bertahan, sementara kali ini kedua kenamaan pun masih berada di pinggir lapangan. Kembali kali ini pemain yang cukup tinggi saudara Gito akan melakukan set, konsentrasi dia Gito. Sudah dilakukan, apa yang terjadi keluar kali ini. Set yang dilakukan oleh saudara Gito ini sehingga pindah poin kembali untuk kenamaan dari Permata 11-6. Lagi-lagi diawali dari riset yang kurang baik dari para pemain. Dapat sempat sehingga angka terus bertambah kembali untuk Putra Perwata 12-6. 12 bertahan sementara Enam mengejar. Sudah dilakukan kali ini Perwata. Umpan kita. Apa yang terjadi? Sayang beribu-ribu sayang. Bola kuning dari saudara boleh ini jatuh di luar lapangan. Kembali angka bertambah untuk Putra Perwata 13-6. Masih dari Perwata, Putra Perwata sekumpan kali ini ke belakang itu. Cukup keras. Oh, apa yang terjadi? Keluar bekatek dari saudara Gusti ini. Sehingga angka terus bertambah untuk Putra Perwata 14-6. Cukup keras, namun dapat dibaca oleh saudara Erna. Sehingga angka kembali bertambah untuk kenamaan dari Putra Perwata 15-6. Cukup jauh ketinggalan para pemain dari dapat sempat sementara. Masih dari Perwata lakukan sebetik saja kita. Masih bisa dikembalikan. Beketik kembali Ucu. Namun kali ini gagal beketik dari saudara Ucu ini. Sehingga kali ini pindah poin untuk kenamaan dari dapat sempat 7-15. Kali ini boleh akan lakukan sebetik. Datangnya terima saudara Ucu. Umpan kali ini aman. Cukup baik variasi lagi-lagi dilakukan oleh para pemain dari Putra Perwata ini sehingga angka kembali bertambah 16-7. Gasteng yo. Panitia apa neangan tentu ya bang. Ba. Kali ini. Tegis ayah panitia ya, dengan ayah panitia. Masih boleh, masih gitu. Angkat kali ini aman. Masih bisa dikembali. Umpan kembali kita. Gitu. Itu saja Ajis. Ada pemain dari Putra Perwata di sana. Baik, saja ke belakang. Lagi-lagi bola masih. Cukup baik. Pertahanan dari Perwata ini. Itu saja Erna. Ada nomor 10 Ajis. Umpan ke belakang itu. Dari saudara Gusti ini sehingga kembali angka bertambah untuk dapat skor 9-16. Masih bisa dikembangkan umpan kembali kita cemas Ajis. Ada pemain dari dah Putra Perwata akhirnya kembali tipu maksudnya umpan ke belakang kita lagi-lagi Gusti sehingga dah Putra Perwata akhirnya kembali tipu maksudnya umpan ke belakang kita lagi-lagi Gusti sehingga angka diraih kembali untuk kenamaan dari Rancapa hingga angka diraih kembali untuk kenamaan dari Rancapa sebut 10-16. Hanya terpaut 6 poin kali ini sementara masih gitu. Sudah dilakukan gitu ada Egy di sana. Opan abadi masih dapat dibeluh. Umpan lagi aman. Bagetek saja gagal kali ini dapat dibaca oleh saudara Aziz dan saudara Bawa sehingga angka di sudah dilakukan terima Egy. Umpan kembali. Kali ini semasa
sudah dilakukan terima Egy, umpan kembali. Kali ini semesan yang begitu kejar dari saudara Erna, semesan yang begitu kejar dari saudara Erna, sehingga pindah poin kembali dari untuk kenama dari Putra Perwata 17-11. Itu maksudnya kembali kali ini, umpan Erna ke belakang, ada Ucu di sana, masih bisa dikembalikan. Lagi-lagi lob saja ke belakang Aziz, umpan kembali aman. Bola quick dari saudara Erna lagi-lagi tidak bisa diantisipasi, sehingga angka terus bertambah untuk kedamaian dari Putra Perwata 18-11. Masih Perwata sudah dilakukan umpan kali ini kali ini dicemas kembali, ada dari Perwata, dari Putra, dari Perwata dicemas kembali. Ucu cukup kejam cemasan balasan dari saudara Ucu ini, memaksa angka bertambah kembali untuk kenama dari Perwata 19-11 bertahan, sementara 11 mengejar kembali kali ini kita, masih bisa dikembalikan, angkat lagi maksudnya, lagi-lagi Ucu hingga sedikit kerepotan para pemain dari Putra dapat support kali ini. Kembali kali ini angka bertambah untuk Putra dari Perwata 20-11, jauh ketinggalan, sementara masih sudah Perwata sudah lakukan open kali ini ke belakang kita. Masuk kali ini kemesan balasannya dari saudara Aziz ini, memaksa pindah poin kembali untuk Putra dari dapat support 12-20. Umpan kali ini amat, cemasan yang keras dari saudara Egy dapat dibaca oleh saudara Gusti dan saudara Wawa, sehingga poin diraih kembali untuk dapat skor 13-20. Sudah dilakukan umpan ke belakang aman, ada Egy langsung saja oleh saudara Aziz, umpan kembali aman, dicemas kembali untuk yang kedua kalinya. Cemasan dari saudara Ucu dapat dibaca oleh para pemain dari dapat support, sehingga poin kembali untuk dapat support 14-20. Satu demi satu mengejar ketinggalan, sementara kali ini masih dari saudara Aziz lakukan set, sudah dilakukan dia, umpan lagi aman, ada Egy di sana. Masuk cemasan balasan yang keras dari saudara Egy, sehingga kembali pindah poin untuk Putra dari Perwata 21-14. Dibayar kontan oleh saudara Gusti, sehingga oleh saudara Gusti, sehingga kembali pindah poin untuk dapat skor 15-21. Keluar gerak tipu dari saudara Heru ini, dan lagi-lagi angka bertambah untuk mendapat support 16-21, sementara masih dapat support, akan lakukan konsentrasi dia dapat, sudah dilakukan, terima dari libero Putra Perwata. Kali ini Egy tidak mau ketinggalan, sehingga tidak poin kembali untuk kenapa dari Putra Perwata 22-16. Putra Perwata kali ini obat kembali kali ini, tapi masih bisa dikembalikan. Begetik saja Ucu, ada saudara Aziz sana, umpan ke belakang Toyi. Lagi-lagi sayang kali ini semesan dari saudara Gusti tidak bisa diantisipasi oleh para pemain dari Putra Perwata ini, sehingga pindah poin untuk dapat skor 17-22. Itu pun saja Heru, umpan kali ini Pak, tapi masih bisa dikembalikan, angkat kali aman, lagi-lagi dengan variasi yang cukup baik, kembali kali ini saudara Ucu mengembangkan angka kembali, sehingga pindah poin untuk Perwata 23-17. Sayang kali ini netting pemain nomor punggung 9 saudara Gito kali ini, sehingga sementara masih dari Putra Perwata akan lakukan set. Konsentrasi dia Perwata sudah dilakukan. Angkat kembali kali ini Bayu. Ketek saja Gusti, cukup berat. Ketek dari saudara Gusti ini, sehingga kali ini masih bisa bernapas panjang untuk kenama dari dapat support, pindah poin kembali 18-24. Gagal. Dan habislah sudah. Babak